mengerikan. Begini kondisi perairan Selat Bali yang menggila. Sebuah video viral yang memperlihatkan keadaan ombak di perairan Selat Bali di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah kapal feri yang terombang-ambing karena ombak yang sangat besar terjadi di perairan Selat Bali. Video direkam oleh penumpang kapal lain yang juga merasakan ombak besar di perairan Selat Bali. Kapal lain yang penumpang rekam itu terlihat bergoyang ke kiri dan kanan karena ombak besar. Terlihat di dalam video kapal feri tersebut merupakan kapal Trisula Bakti atau kapal transportasi penyeberangan di Selat Bali. Kapal itu terlihat seperti akan ditenggelamkan oleh gelombang perairan yang sangat besar tersebut. Akun Instagram yang mengunggah video tersebut adalah @beritaindonesia_. Akun tersebut menyematkan sebuah informasi bahwa kondisi perairan Selat Bali akan memiliki ombak tinggi saat bulan Juni, Juli dan Agustus. Beginilah kondisi di perairan Selat Bali, diketahui bahwa saat bulan Juni, Juli dan Agustus ombak Selat Bali memang sangat tinggi. Tulisnya, video viral itu ternyata ditanggapi oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika BKG Wilayah 3 Denpasar Bali. I. Nyoman Gede Wirjaya yang menjelaskan kepada media bahwa pihaknya memprediksi tinggi gelombang di perairan Selat Bali akan memiliki tinggi sekitar 4 meter dalam beberapa bulan ke depan. Ia juga menerangkan kalau penyebab tingginya gelombang yang berada di perairan Selat Bali karena saat ini sudah masuk musim kemarau. Selain itu kejadian gelombang besar dalam penjelasannya, merupakan peristiwa yang umum pada peralihan musim kemarau, walaupun entitas tinggi tapi waktunya singkat. Hal lain yang memicu gelombang tinggi juga kemungkinan berasal dari masih terjadinya fenomena La Nina, itu memberikan dampak kepada potensi curah hujan yang tinggi dan juga aktifnya angin monsoon Australia. Lanjut dalam penjelasannya, Wirjaya menyebutkan bahwa cuaca ekstrim yang menyebabkan gelombang tinggi tidak terjadi setiap hari, tetapi juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim yang mungkin datang tiba-tiba terjadi di perairan yang berada di Selat Bali maupun perairan sekitarnya. Prakiraan cuaca di Bali, waspada hujan dan angin kencang. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar mengumumkan prakiraan cuaca hari ini. Informasi tersebut diumumkan melalui laman websitenya pada Juni tahun 2022. Berdasarkan informasinya tersebut, Bali diperkirakan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Guyuran hujan yang terjadi di wilayah Bali diperkirakan akan disertai dengan kilat atau petir. Suhu udara di Bali pun berada pada 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 65-95%. Tidak hanya itu, sebagian besar wilayah Bali akan dilewati angin kencang. Kecepatan angin secara umum akan berkisar 7-38 km/jam dan bergerak dari arah timur ke tenggara. BMKG juga memperkirakan ketinggian gelombang laut di perairan wilayah Bali. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berada pada kisaran 0,5 hingga 2 meter. Sementara di selatan Bali lebih tinggi, yaitu 1 hingga 3,5 meter. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati pada beberapa daerah perairan yang gelombang lautnya bisa mencapai 2 meter bahkan lebih. Di antaranya Laut Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Lebih berai terkait cuaca, BMKG juga menginformasikan perakiraan cuaca kabupaten dan kota. Karangasem diperkirakan akan turun hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celcius dan kecepatan angin 37 km per jam ke arah tenggara. Hal yang sama juga akan terjadi di kota Denpasar dengan kecepatan angin yang lebih rendah, 18,5 km per jam. Bangli, Gianyar, dan Mimi diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang dengan angin yang bergerak ke arah tenggara. Kecepatan angin di Bangli dan Mimi berada pada kisaran 18,5 km per jam, sementara Gianyar 27,8 km per jam. Situasi serupa juga kemungkinan akan terjadi Semarapura dan Tabanan. Di Semarapura 24-31 derajat Celcius dengan angin yang akan bertiup ke arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara di Tabanan suhu udaranya 23-30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 18,5 km per jam ke arah tenggara. Negara dan Singaraja diperkirakan akan berawan dengan suhu 23-30 derajat Celcius.
kecepatan angin 18,5 km per jam untuk Singaraja dan 37 km per jam untuk Jembrana. Perkiraan cuaca ini berlaku selama 24 jam dan dapat berubah sewaktu-waktu.